Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Manusia telah mencapai kemenangan pada dua pertempuran dalam 3 hari yang singkat. Perhitungan Kaisar Dewa Iblis sangatlah akurat, namun sayangnya, dia menghitung apa yang akan terjadi di awal, tetapi dia gagal menghitung hasil akhirnya. Long Haoshen mengepalkan tangannya dengan kuat, "Baiklah kalau begitu, selanjutnya terserah kita. Jika kita bisa mengalahkan pasukan elit Kaisar Dewa Iblis, maka situasi antara kita dan Iblis akan berbalik," ucap Long Haoshen. Dia benar, pasukan 1 juta dari para elit Iblis telah dikalahkan, dan 7 Dewa Iblis juga telah mati. Itu sudah cukup untuk mengguncang fondasi Iblis. Secara khusus, kerugian besar dari Iblis Fin, Iblis Neraka, dan Iblis Beruang, itu merupakan pukulan besar yang tak terhitung bagi para Iblis. Jika mereka bisa memberikan pukulan ke Naga Iblis, Iblis Bulan, dan Iblis Bintang di sini, maka secerca harapan yang cerah benar-benar akan tiba. Yang Haohan berkata dengan tegas, "Haoshen, ada sesuatu yang harus kuperingatkan padamu. Sebelum kita benar-benar mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, kita tidak bisa mengatakan bahwa kemenangan sudah ditentukan. Selama Kaisar Dewa Iblis belum dikalahkan, maka kita masih belum bisa sepenuhnya keluar dari zaman kegelapan ini. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat mencapai ini?" tanya Yang Haohan. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya secara bertahap bersinar dengan cahaya khusus. Di masa lalu, Sion of Samsara menggunakan hidupnya untuk melukai Kaisar Dewa Iblis saat itu, yang menyebabkannya mengalami kematian dini. Aku tidak berpikir, kalau aku akan lebih lemah dari Sion of Samsara saat itu, dan aku juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Sion of Samsara, aku tidak percaya diri untuk mengalahkan Demon God Emperor. Kultivasiku tidak cukup dekat untuk melawannya. Namun, jika itu benar-benar sampai pada titik di mana dia ingin aku mati, aku akan melakukan apapun untuk menarik pilar dewa iblisnya bersamaku. Setelah pilar naga iblis dihancurkan, iblis pasti akan jatuh, jawab Long Haoshen. Dia mengatakan ini dengan tegas. Tekad di matanya bahkan mengejutkan Long Tianying dan Yang Haohan. Hang Chen, kamu. Long Tianying hanya merasa ada gumpalan ingus di tenggorokannya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Untuk gambaran yang lebih besar, dia telah sepenuhnya mendukung Long Haoshen, tetapi Long Haoshen adalah satu-satunya cucunya. Dia juga satu-satunya anak dari keluarga panjangnya. Long Xinyu dan Bai Yue tidak menghasilkan orang lain selain dia. Jika Long Haoshen tewas dalam pertempuran, maka, itu akan menjadi akhir dari keluarga panjang mereka. Namun, sebagai ketua serikat dan Divine Knight of Glory and Leadership, dia memiliki tugas yang tak terhindarkan untuk menghadapi Demon God Emperor, dan bahkan tidak ada yang bisa menggantikannya. Pertarungan yang paling penting akan bergantung pada kemampuannya. Cahaya di mata Yang Haohan berkedip. Bagus, sangat bagus, ketua. Dengan apa yang kamu katakan barusan, tidak ada alasan lagi bagiku, untuk menghargai kehidupan lamaku ini. Jika aku mati, aku harus mati sebelum kamu. Kuil kesatria kami telah mengumpulkan 6 kesatria ilahi, jadi, aku menolak untuk percaya bahwa, kami tidak dapat mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, ucap Yang Haohan. Long Tianying pulih dari penyesalannya. Ya, Yang Tua benar. Ketika saatnya tiba, kita semua akan mati dalam pertempuran. Semuanya telah melintasi 3 generasi. Jika kita harus mati, mari kita cabut sepenuhnya keluarga panjang ini. Mari kita mati di medan perang bersama-sama, ucap Long Tianying. Long Haoshen menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kakek, Kakek Yang, kamu harus pergi, karena aku pikir, pihak Yueye tidak akan bisa menyembunyikan berita ini lebih lama lagi. Tidak pernah hujan, tetapi air terus teruangkan. Setelah Kaisar Dewa Iblis mengambil tindakannya, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menentukan kemenangan secara keseluruhan. Itu juga akan menjadi pertarungan yang menentukan, apakah kita bisa keluar dari kegelapan ini atau tidak. Jalur gunung penahan naga dibangun di pegunungan. 3 hari yang lalu ketika Kaisar Dewa Iblis memimpin 19 Dewa Iblisnya ke sini, celah gunung dipenuhi oleh aura pembunuh. Sekarang, aura itu telah tumbuh semakin tebal, ucap Long Haoshen. Suara terompet tanduk peperangan telah terdengar di jalur gunung penahan naga, saat sosok-sosok muncul dari gunung dan berdiri di dinding benteng.
Tidak ada satupun prajurit atau penyihir biasa yang muncul. Orang-orang yang bisa berdiri di tembok paling tidak adalah kekuatan besar dari tingkat ketujuh. Kepala kuil-kuil penyihir, Li Zhengzi, datang dengan pasukan penyihir angin terkuatnya, dan kesembilan pahlawan abadi dikirim untuk melindungi kuil penyihir. Segera setelah pertempuran di Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast dimulai, dia telah memimpin pasukan penyihir dan pahlawan abadinya. Selain Li Zhengzi, petinggi kuil assassin yang paling dekat dengan kuil kesatria juga telah datang. Secara pribadi dipimpin oleh Sheng Yue, ada 36 assassin heroik tersembunyi dari tingkat ke-8, dan ada juga 11 heroik assassin dari tingkat ke-9 dan 6 pahlawan abadi. Kekuatan terkuatnya, itu sudah jelas berasal dari kuil kesatria itu sendiri. Dengan Long Hao Shen yang memimpin, 6 kesatria ilahi berdiri dalam satu baris di tengah pas gunung penolak naga. Dengan dipimpin oleh Tuan dari Tahta Ilahi Keabadian dan Penciptaan, Kesatria Ilahi Kemuliaan dan Kepemimpinan, yaitu Long Hao Shen. Tuan dari Tahta Ilahi Teror dan Kesedihan, Kesatria Ilahi Kehancuran dan Pengampunan, yaitu Han Yu. Tuan dari Tahta Ilahi Doom dan Pembantaian, Kesatria Ilahi Pengadilan dan Pencobaan, yaitu Long Xing Yu. Tuan dari Tahta Ilahi Perlindungan dan Belas Kasih, Kesatria Ilahi Pertahanan dan Perencanaan, yaitu Yang Hao Han. Tuan dari Tahta Ilahi Kebijaksanaan dan Roh Ilahi, Kesatria Ilahi Pengetahuan dan Warisan, yaitu Zhang Fangfang. Tuan dari Tahta Ilahi Ketertiban dan Hukum, Kesatria Ilahi Kontrol dan Pengekangan, yaitu Long Tianying. Keenam kesatria ilahi ini semuanya berjubah, tetapi semua orang tahu bahwa, begitu pertempuran dimulai, tahta ilahi mereka akan segera muncul di medan perang. Di belakang 6 kesatria ilahi ini, adalah 36 kesatria fondasi emas yang dipimpin oleh kesatria suci langit berbintang Yang Hao Yu, dan ada juga 108 kesatria fondasi mirtil. Mereka adalah inti sekaligus kekuatan terkuat yang dimiliki kuil kesatria. Setelah menjadi Divine Knight of Glory and Leadership serta Ketua Serikat Pekerja, Yang Hao Yu mengambil alih posisi Saint Knight Head. Dapat dikatakan bahwa, ini adalah formasi terkuat dari kuil kesatria selama 6.000 tahun terakhir. Pusat kekuatan dari 3 kuil berkumpul di sini bersama-sama, dengan lebih dari 100 pusat kekuatan di atas tingkat ketujuh dari kuil pejuang, kuil pries, dan kuil spiritual. Meskipun iblis masih kalah jumlah, jumlah mereka setidaknya telah mendekati 1.000 orang. Setidaknya dalam hal pusat kekuatan besar yang bisa menggunakan domain, manusia tidak kalah jumlah dengan iblis. Hanya saja, kekuatan mereka secara keseluruhan lebih lemah dari iblis. Kaisar Dewa Iblis pada dasarnya membawa semua kekuatan yang ditawarkan oleh 3 klan terkuatnya, serta 200 pusat kekuatan besar di tingkat ke-9, dan lebih dari 1.000 kekuatan besar di tingkat ke-8 dari klan Naga Iblis, klan Iblis Bulan, dan klan Iblis Bintang. Ini akan menjadi pertempuran dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara manusia dan iblis. Hasil pertempuran ini akan menentukan masa depan Sheng Modalu. Long Hao Shen berdiri di tengah dengan tegas, sementara skuad secerca harapan yang cerah berdiri di samping 6 kesatria ilahi. Bagaimanapun juga, Wang Yuan Yuan dan Chen Yinger sama-sama setingkat dengan 6 kepala kuil, dan mereka juga wakil ketua persatuan kuil. Yang lainnya juga merupakan anggota Dewan Serikat, jadi, mereka memiliki status yang cukup untuk berdiri di sana. Long Hao Shen menatap perkemahan iblis di kejauhan, iblis-iblis itu tampaknya masih terlihat damai, dan sama sekali tidak ada gunanya bagi manusia di bawah tingkat ketujuh untuk ambil bagian dalam pertempuran ini. Jika itu terjadi, itu tidak akan berbeda dengan mengirim mereka ke dalam kematian mereka. Akibatnya, setelah Kaisar Dewa Iblis tiba, persatuan kuil telah membuat taktik pertempuran menggunakan elit melawan elit setelah pertemuan, itu hanya untuk meminimalkan kerugian mereka sebanyak mungkin. Jika mereka semua tewas di medan perang, maka belum terlambat untuk membanjiri musuh dengan daging manusia. Lin Xin, bagaimana situasinya CR dan yang lainnya? Long Hao Shen bertanya pada Lin Xin yang berdiri di dekatnya. Di hadapan semua orang ini, Lin Xin menjawab dengan sangat sopan. Ketua, wakil ketua CR dan yang lainnya sedang memulihkan kekuatan mereka. Tolong jangan khawatir, mereka mendapat dukungan dari pil aku. Wakil ketua CR akan dapat kembali ke kondisi puncaknya tidak lama lagi, jawab Lin Xin. CR adalah orang yang membawa kembali berita dari Myriad Beast Mountain Pass.
Namun, begitu dia kembali, dia menelan pil yang diberikan oleh Lin Xin untuk menyembuhkan dirinya. Cedera CR sangat berat, dan dia benar-benar kelelahan. Dia telah memainkan peran penting di medan perang Benteng Tenggara dan Celah Gunung Myriad Beast, terutama ketika dia secara pribadi membunuh Sami Naga. CR bukan satu-satunya yang kembali. Dia bahkan menggunakan menara keabadian untuk membawa semua pahlawan abadi dari Benteng Tenggara, dan lintasan Gunung Myriad Beast. Selain 9 pahlawan abadi yang gugur dalam pertempuran, 12 pahlawan abadi lainnya juga telah kembali. Ditambah dengan 12 penjaga suci yang dihidupkan kembali dari semua aura kematian yang telah dimurnikan CR dari medan perang, pas Gunung Penolak Naga memperoleh lebih dari 20 pusat kekuatan besar di tingkat ke-9. Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa, Temple Union telah mengumpulkan semua kekuatan utamanya untuk menghadapi Kaisar Dewa Iblis, selain meninggalkan orang-orang yang mereka butuhkan untuk benteng lain. Ini juga yang paling ingin dilihat Long Hao Shen. Apakah mereka bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis atau tidak, itu akan menjadi penentu kemenangan terakhir mereka. Ketua, semuanya sudah disiapkan. Yang Hao Yu tiba di samping Long Hao Shen dan berbisik. Long Hao Shen mengangguk. Dengan sekejap, dia terbang 10 meter dari tembok. Dia berbalik dan menghadapi pusat kekuatan besar di dinding. Pendahulu dari 6 kuil, senior pahlawan abadi, saat yang menentukan apakah kita bisa keluar dari kegelapan ini telah tiba. Demi masa depan keturunan kita yang lebih baik, bagi kita manusia untuk menjadi penguasa Sengmo Dalu sekali lagi, banyak dari kita mungkin tidak akan pernah bisa melihat sinar matahari lagi dalam pertempuran ini. Namun, aku, ketua pertama Temple Union, Long Hao Shen, juga akan mati tanpa penyesalan, aku sangat bangga bisa kalah dalam pertempuran dengan kalian semua untuk melawan iblis. Di antara kita, pada dasarnya setiap orang menyimpan dendam yang dalam pada iblis. Baru-baru ini, Kaisar Dewa Iblis membunuh lebih dari selusin pahlawan legendaris kita dari 2 regu pemburu iblis yang bergelar. Kali ini, Kaisar Dewa Iblis bahkan mencoba untuk menghancurkan kita sepenuhnya, dan memaksa kita untuk mengambil langkah lebih dekat ke dalam perbudakan. Namun, mereka tidak akan pernah berhasil. Mungkin beberapa senior tidak tahu bahwa, Iblis telah mengirim pasukan berjumlah 1 juta pasukan ke medan perang yang lain, yang dipimpin oleh Dewa Iblis Kematian Sami Naga dan Dewa Iblis Neraka Marbas, untuk menyerang Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast secara bersamaan. Kedua pasukan itu telah mengerahkan 34 Dewa Iblis, dan meluncurkan perang suci skala penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, aku harus memberi kamu kabar baiknya. Karena persiapan kami yang cukup dan taktik pertempuran yang tepat, Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast sama-sama mencapai kemenangan yang menentukan dalam perang suci ini, ucap Long Hao Shen. Dengan ucapannya itu, para prajurit di tembok benteng untuk sementara merasa tertegun, dan kemudian diikuti dengan sorak-sorai. Sebelum hari ini, kebanyakan dari mereka tidak tahu tentang situasi Benteng Tenggara atau lintasan Gunung Myriad Beast. Long Hao Shen segera mengunci informasi tersebut. Jika manusia dikalahkan dalam pertempuran di 2 benteng tersebut, dia tidak bisa membiarkan berita itu mempengaruhi moral mereka. Namun, itu telah berbeda sekarang. Berita kemenangannya telah tiba. Adakah yang bisa meningkatkan moral lebih baik dari berita itu? Kamu pasti merasa agak sulit untuk mempercayainya, kan? Di sini, aku ingin mengungkapkan kekaguman terbesarku terhadap pendahulu pahlawan abadi kita. Justru karena bantuan mereka lah, kami berhasil memenangkan 2 pertempuran itu. Di sisi Benteng Tenggara, para iblis jatuh ke perangkap magis yang dibuat oleh pendahulu pahlawan abadi kita, yang mengakibatkan kehancuran total dari pihak iblis. Wakil ketua CR secara pribadi bertarung dan membunuh Dewa Iblis Kematian Sami Naga di luar benteng. Arcane Demon God Gap ditembak mati oleh senior pahlawan abadi Ye Sanmi dengan busurnya. Saat pertempuran berakhir, hanya sekitar 200.000 pasukan yang berhasil melarikan diri dari pasukan asli iblis yang berjumlah 500.000. Mereka tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Benteng Tenggara kita. Di sisi Myriad Beast Mountain Pass, lebih dari 20 pahlawan abadi bertempur di bawah pimpinan Kepala Kuil Chen. Kepala Kuil Chen menggunakan mantra super terlarang seperti gerbang nerakanya, dan memanggil 3.000 Hellhound dari tingkat ke-8, dan dengan paksa merobek kombinasi terkuat dari Iblis Neraka dan Iblis Beruang.
Dalam pertempuran 2 hari 2 malam tersebut, 9 pahlawan abadi telah mati, tetapi, mereka juga berhasil membunuh 5 dewa iblis, serta Marbas dan Valefor mundur dengan luka parah. Ketika mereka mundur, pasukan 500.000 telah dikurangi menjadi hanya 100.000. Ini adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga menandakan bahwa, zaman kegelapan pasti akan berakhir. Sekarang, kita akan menghadapi Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang, dan lebih dari 1000 iblis di puncak keberadaannya di sini. Kawan-kawan, kita telah memperoleh 2 kemenangan penting. Bagaimana kita bisa tertinggal dalam pertempuran menentukan yang akan segera dimulai ini? Kita tidak pernah bisa tertinggal. Bahkan jika kita harus menyerahkan segalanya, kita harus menciptakan cahaya dalam kegelapan, sehingga benua dapat melihat secercah harapan sekali lagi, ucap Long Hao Shen. Suara Long Hao Shen sangat gembira dan kuat. Lebih pentingnya lagi, dia telah menggunakan kemenangan dari 2 benteng untuk menyalakan semangat semua pusat kekuatan besar yang ada di tembok pertahanan. Itu juga membuktikan bahwa, iblis itu tidak selalu tidak terkalahkan. Saat Long Hao Shen berbicara, langit di kejauhan tiba-tiba meredup. Cahaya keemasan gelap yang menakutkan melesat ke langit 25 km jauhnya, dan menyelimuti seluruh perkemahan iblis. Mengaum, raungan naga yang dalam bergemuruh di langit seperti guntur. Naga hitam besar yang panjangnya 1000 meter, itu muncul diam-diam di udara. 1000 meter, itu 1000 meter. Bahkan dari jarak 25 km, itu masih merupakan pemandangan yang menakutkan. Naga hitam besar berputar di sekitar pilar cahaya emas gelap besar yang mencapai langit. Pilar cahaya itu lebarnya lebih dari 5 km. Itu tampak seperti pilar yang menopang langit. Bahkan ketika naga besar itu melilitnya, naga itu akan membutuhkan lebih dari 10 detik untuk menyelesaikan setiap revolusinya. Memang benar, ini adalah kekuatan menakutkan dari keberadaan Seng Mo Dalu yang tak terkalahkan, pemimpin iblis, Kaisar Naga Iblis, Feng Xiu. Semangat yang telah dibangkitkan Long Hao Shen sebelumnya, itu pada dasarnya benar-benar ditekan dengan segera. Kaisar Dewa Iblis telah melepaskan tekanan yang bahkan lebih menakutkan dari 3 hari yang lalu. Tekanannya sudah cukup untuk mencekik siapapun. 2 pilar cahaya lagi segera muncul, satu berwarna ungu, dan satu lagi berwarna kuning jingga. Pilar itu tiba-tiba melesat ke langit di samping pilar cahaya emas gelap. Mereka segera menerjang langit, dan berubah menjadi bulan ungu dan bintang kuning jingga. Keduanya bersinar pada pilar emas gelap yang besar, dan itu membuatnya tampak lebih kuat. Long Hao Shen, apakah kamu sudah memikirkannya? Tanya Feng Xiu. Suara Feng Xiu terdengar dari jauh, saat yang menakutkan tiba-tiba meletus. Pada dasarnya, semua pusat kekuatan besar yang ada di dinding pas gunung penahan naga, itu telah dipaksa untuk menggunakan energi spiritual mereka dengan segera untuk menahan tekanan ini. Long Hao Shen mendengus dingin, lalu dia berbalik dengan 6 sayap spiritual emas terbentang di belakangnya, dan dia tiba di langit hanya dengan sekejap. Saat dia bergerak, 5 sosok lainnya terbang keluar dari jalur gunung penahan naga. Mereka mengepung Long Hao Shen. Keenam sosok itu semuanya bersinar dengan warna yang berbeda di udara. 6 tahta ilahi Yani besar pada dasarnya muncul pada saat yang sama, tahta ilahi keabadian dan penciptaan menjadi pusat yang bersinar dengan cahaya 9 warna. Ketika seberkas cahaya putih melesat ke langit, seluruh pegunungan di tempat tinggal pegunungan penahan naga segera diterangi. Bahkan warna emas gelap dari pilar naga iblis segera dibersihkan. 5 tahta ilahi lainnya bersinar dengan warnanya masing-masing. Di bawah dukungan Han Yu, Zhang Fangfang, Long Xing Yu, Long Tianying, dan Yang Hao Han, mereka mengepung dan melindungi tahta ilahi keabadian dan ciptaan. Itu benar, Kaisar Dewa Iblis sangat kuat, dan dia dijaga oleh Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang. Namun, manusia juga memiliki 6 kesatria suci. Ketika keenam tahta ilahi bersinar dengan warna yang luar biasa, semua pusat kekuatan di dinding merasakan tekanannya segera mereda. Kepala kuil-kuil penyihir, Li Zhengzi, menyaksikan dengan emosi yang agak campur aduk. Dia tahu bahwa dalam hidupnya, itu sudah tidak mungkin lagi baginya untuk menyaingi kuil kesatria. Bahkan jika keenam kesatria ilahi semuanya mati dalam pertempuran hari ini, kemasyhuran kuil kesatria akan benar-benar melebihi 5 kuil lainnya. Sangat mengesankan, pertemuan yang sangat mengesankan dari keenam kesatria ilahi ini. Sepertinya kamu sudah memberi jawabannya, ucap Feng Xiu dengan tetap tenang.
Sosok emas gelap melesat dengan kilat. Kaisar Dewa Iblis sebenarnya telah tiba 1000 meter jauhnya dari 6 kesatria ilahi, yang dipimpin oleh Long Hao Shen sendirian. Melihat wajah tampan Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen hanya merasakan darahnya melonjak. Apakah waktu untuk pertempuran yang menentukan akhirnya telah tiba? Dia akhirnya akan menghadapi Demon God Emperor. Dia tidak bisa kehilangan apapun yang terjadi. Jika kamu tidak menyerah, maka hanya kematian yang menunggumu. Apakah kamu tidak mengerti? Feng Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya Long Hao Shen adalah satu-satunya orang yang bisa dia lihat, sementara 5 kesatria ilahi lainnya yang ada di samping Long Hao Shen, dan ribuan pusat kekuatan besar yang ada di dinding pertahanan, itu tidak menarik perhatiannya sama sekali. Seberapa lancang, dan seberapa percaya dirinya orang itu? Long Hao Shen menjawab dengan dingin. Aku adalah manusia, dan kamu adalah iblis. Tidak ada kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi di antara kita sejak awal. Hari ini, entah kamu atau aku yang akan mati, balas Long Hao Shen. Feng Xiu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu masih muda, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kalau dirimu bisa menantangku, hanya dengan memasang formasi seperti ini? Mengapa rasku mampu menguasai Seng Mo Dalu selama 6000 tahun? Itu karena melalui kekuatan absolut, ucap Feng Xiu. Long Hao Shen tiba-tiba tersenyum. Oh, betulkah? Kekuatan absolut ya. Dalam 3 hari ini, bagaimana jawaban yang harus kamu tunggu dari Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Miriat Bis? Aku ingin tahu, apakah kamu sudah menerima jawaban ini? Balas Long Hao Shen. Cahaya di mata Feng Xiu sedikit berubah. Alasan mengapa dia muncul saat ini adalah, karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh tentang aura pas Gunung Penolak Naga. Itu sebabnya dia muncul lebih awal. Meski berita dari 2 pihak lainnya belum sampai, dia memiliki keyakinan mutlak pada Saminaga dan Marbas. Sepertinya kamu sudah tahu tentang situasi mengenai Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Miriat Bis. Bagaimana menurutmu? Tanya Feng Xiu sambil mengangkat alisnya yang ramping. Long Hao Shen mengangguk dengan serius. Tentu saja dong, aku tahu. Oh iya, sepertinya Yang Mulia tidak jelas dengan hal itu. Jawab Long Hao Shen. Jantung Kaisar Dewa Iblis berdetak kencang, dan dia tiba-tiba merasakan pertanda sesuatu. Dia secara naluriah melirik bintang kuning oranye di samping pilar naga iblis. Dewa Iblis Bintang Fasago tidak melakukan ramalan apapun untuknya. Apa hasilnya? Feng Xiu bertanya tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. Long Hao Shen tersenyum sebelum menjawab. Keadilan sudah jelas akan mengalahkan kejahatan. Mungkin hanya 1/3 dari 1 juta pasukan kuatmu yang tersisa sekarang, jawab Long Hao Shen. Oh, Kaisar Dewa Iblis terkejut, tetapi dia segera memulihkan ketenangannya. Apakah menurutmu mencoba menakut-nakutiku dengan kebohongan akan berhasil? Tanya Feng Xiu. Long Hao Shen menjawab, sepertinya sumber berita milik Yang Mulia tidak secepat milikku. Sepertinya kamu hanya bisa merasakan kehancuran pilar Dewa Iblis, dan bukan kematian Dewa Iblis. Mengapa kamu tidak kembali dan menunggu beritanya? Kami tidak terburu-buru sama sekali, balas Long Hao Shen. Dia telah menyebutkan situasi pertempuran di tempat lain pada waktu yang mungkin seperti ini, dan dia telah melakukannya dengan sangat keras untuk memberikan pukulan bagi moral iblis, serta kepercayaan Kaisar Dewa Iblis. Lawan yang paling menakutkan adalah lawan yang tenang. Begitu Kaisar Dewa Iblis kehilangan ketenangannya dan menjadi emosional, peluangnya akan menjadi sedikit lebih baik. Feng Xiu akhirnya mengerutkan keningnya. Meskipun dia tidak percaya dengan ucapan Long Hao Shen, Long Hao Shen saat ini berbicara di depan semua pusat kekuatan besar manusia. Jika aku hanya berbohong, apakah aku tidak lagi peduli dengan reputasiku sebagai ketua persatuan kuil? Selain itu, apakah kebohongan akan efektif untuk melawan Kaisar Dewa Iblis? Ucap Long Hao Shen, pertanda buruk tiba-tiba tumbuh semakin kuat di hati Kaisar Dewa Iblis. Setelah mendengus dingin, sosok emas gelap Feng Xiu tiba-tiba menghilang. Long Hao Shen menatap pilar naga iblis di kejauhan dan berpikir, betapa sulitnya menghancurkan bangunan besar itu dari dalam, pikir Long Hao Shen. Jika bukan karena berita dari organisasi UAE, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi Kaisar Dewa Iblis dengan ketenangan seperti itu. Kaisar Dewa Iblis juga tidak akan menerima berita akurat selarut ini. Agares, Fasago, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku ingin mengetahui situasi dari sisi Saminaga dan Marbas dalam waktu 1 jam.
Jika kamu tidak bisa memberiku jawaban dalam waktu 1 jam, Fasaso, maka bersiaplah untuk menggunakan ramalan kehidupan untuk kedua kalinya, ucap Feng Xiu. Kaisar Dewa Iblis sudah jelas menjadi marah. Cahaya bintang dan cahaya bulan di langit mereda bersamaan, tapi cahaya dari pilar naga iblis tetap ada. Pada saat yang sama, pilar cahaya lainnya melesat ke langit di sekitarnya. Itu adalah kekuatan Dewa Iblis lainnya. Namun, dibandingkan dengan pilar naga iblis yang ada di tengahnya, mereka tampak seperti bambu di kaki gajah. Keenam kesatria ilahi terus melayang di udara, dan menggunakan aura tahta ilahi mereka untuk menahan tekanan dari pilar naga iblis. Suasana menjadi semakin menegang, tetapi pada saat ini, Long Hao Shen malah sangat tenang. Dia diam-diam merasakan aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Berbagai emosinya menghilang satu demi satu, saat dia secara bertahap memasuki keadaan hampa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.